saya kelapa mama Bustaser. Anak kecil aja tahu. Dukung channel bonsai kelapa bambu apus Tangsel. Oke. Dukung channel bonsai kelapa bambu apus Tangsel. Anak kecil aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Apus Tangsel. Di kesempatan kali ini saya mempraktikkan di bahan bonsai kelapa. Di depan saudaraku ada bahan bonsai kelapa ya. Nah, di sini anggap aja di alam liar ya. Saya mempraktikkannya bagi para pemula yang suka membulang atau mencari bahan bonsai kelapa di alam liar. Saya akan mempraktikkan kalau mendapatkan bahan bonsai kelapa seperti posisinya sama seperti bahan bonsai kelapa saya. Di sini saya akan memberikan tips dan cara supaya tidak capek-capek ya untuk mendongkel bahan bonsai kelapa ya. Ini di sini saya akan memindahkan bonsai kelapa saya ini di pot ya. Di sini saya akan melakukan pemotongan akar. Di sini akar yang menempel di tanah. Nah, ini anggap aja ini tanah di alam liar ya. Ini cuma ada 3 ya yang menempel di tanah. Yang jadi saya patokan untuk memberanikan diri untuk pemotongan akar supaya tidak ribet-ribet ya membongkar atau mendongkel tanahnya ini. Jadi kalau saudaraku, teman-temanku satu hobi dimanapun berada yang suka mengulang, kita cuma cukup memotong akar ini aja ya, yang 3 ini yang nempel di tanah ya. Karena posisi bonsai kelapa di depan saya ini, saya memberikan pemotongan akar karena di sini banyak akar-akar baru yang tumbuh ya. Nah, inilah yang saya jadi patokan untuk memberanikan diri untuk memotong akar ini ya. Jadi untuk teman-temanku yang suka membolang dimanapun berada, kalau mendapatkan bahan bonsai kelapa di liar, di alam liar ya, boleh mengadakan pemotongan ini kalau posisi bahan bonsai kelapa kita ini posisi akar mudanya banyak ya, udah tumbuh seperti bonsai kelapa saya yang ada di depan saudaraku semuanya. Oke, teman-temanku, sahabat-sahabat satu hobi dimanapun berada, saya akan melakukan pembongkaran pemotongan akar. Ikuti terus videonya ya, jangan skip. Sebelum saya melakukannya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dipanjangkan juga umurnya, dimudahkan juga urusannya. Terpenting lagi kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-temanku, sahabat-sahabatku satu hobi dimanapun berada, saya akan mempraktekannya untuk masalah pemotongan di akar. Tonton terus video ini, jangan subscribe ya, tonton sampai habis supaya tidak penasaran. Saya akan menanamnya dan juga caranya gimana supaya hasilnya bagus untuk kedepannya ya. Oke, ikutin terus. Baik, teman-teman, ini saya mau melakukan pemotongan akar ya. Jadi akar ini saya akan potong ya. Nah, ini trik pemotongannya, jangan sampai pecah ya. Jadi kita gunakan cutter yang tajam ya. Nah, ini saya akan potong sebelah sini ya. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini pemotongannya harus nyerong ya atau menyamping ya supaya pemotong jangan sampai pecah ya supaya tidak membusuk. Nah, oke, kita akan tanam ya. Oke, ikutin terus videonya. Oke, kita akan tanam ya. Ikutin terus videonya dan juga gimana proses untuk penanamannya.
Baik teman-teman, tadi udah saya praktekkan ya cara pemotongan di akarnya ya. Jadi ya mudah-mudahan ini dengan adanya video ini untuk para pemula yang suka membolang mencari bahan bonsai kelapa di alam liar ya, yang mudah-mudahan ini membantu ya untuk menyikat waktu supaya tidak capek-capek ya kita dongkel-dongkel atau gali-gali tanahnya ya. Kalau mendapatkan bahan bonsai kelapa seperti apa yang saya contohkan tadi, ya baiknya kita potong aja ya, jangan takut-takut. Yang penting intinya di bahan bonsai kelapa yang kita mau potong akarnya, akar-akar barunya udah tumbuh ya. Oke, teman-temanku, sahabat-sahabat Ustadz Tobi dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis, dan juga yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, mudah-mudahan terhibur ya. Kalau suka ya subscribe, like ya, dan share ke media sosial teman-temanku semuanya supaya channel ini bisa berkembang ya. Jangan lupa tinggalkan juga jejak di kolom komentar dan bunyikan juga loncengnya supaya mendapatkan video-video terbaru dari bonsai kelapa bambu hapus tangsel. Baik teman-temanku, sahabat-sahabat Ustadz Tobi dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih yang udah mendukung channel ini sampai saat ini, karena channel ini bisa berkembang berkat dukungan saudara-saudaraku semuanya. Saya akhiri video ini, salam kopi tanpa gula dari sebuah kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.